Karakternya sebagai apa? Kita mulai dari yang kamu dulu ya. Siap? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku Nadira Sungkar, perannya di film Cinta Anak Negeri ini sebagai Lastri, dan sosok karakternya itu cewek yang sangat kuat, sangat ceria, tapi di balik itu semua dia melawan penyakit yang sangat keras. Terima kasih. Iya. Dan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Syahrul Maira Arif. Di sini saya berperan sebagai Gayatri. Sedikit cerita karakter Gayatri sini. Dia ini sahabatnya Bayu CS dari kecil. Dan dia ini sedikit punya perasaan ke Bayu, cuma ya nggak kebalaskan, cuma tetap jadi sahabat pada akhirnya. Terima kasih. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi peran yang sekarang saya mainkan ini kan jadi Pak Jumanta ya. Tadi seperti yang dibilang nih wartawan kita yang depan nih. Jadi antagonis. Kebetulan lah, mudah-mudahan bisa mempresentasikannya dan bisa dinikmati oleh masyarakat dan bisa menghibur, kemudian juga bisa menginspirasi nilai-nilai yang namanya kejujuran. Walaupun saya karakter licik, tapi semoga bisa bermanfaat. Itu aja. Silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Ajun Perwira. Di sini saya berperan sebagai Bayu. Bayu ini adalah tokoh inspiratif, anak desa, anak milenial yang sangat dekat dengan teknologi, terutama media sosial. Dia sangat suka nge-vlog, dan vlognya ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar tidak terpancing dengan isu SARA dan hoax yang sedang beredar pada umumnya sekarang. Jadi di sini saya sendiri berasal dari Jawa. Kemudian saya juga mempunyai bahkan sahabat yang berbeda-beda asalnya juga, ada yang dari Sunda, dari Medan, dari Tionghoa, berbeda-beda suku, kita semua berbeda tapi kita tetap bersaudara. Dan di sini kita nanti akan membentuk yang namanya Nusantara Bersatu. Tepuk tangan dulu untuk Nusantara Bersatu. Semoga film ini bisa menginspirasi, mengedukasi, dan menjadi tuntunan. Terima kasih semuanya. Dan selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rio Desta. Saya di sini sebagai Kelana. Saya ini bisa dibilang Bapak Medan, Bapak Sunda, Mak Medan. Tapi saya ikut Bapak jadi Sunda. Tapi di sini juga saya memperjuangkan apa yang harus diperjuangkan oleh salah satu tokoh utama kita tadi, Bayu, bersama teman-teman saya. Saya kira segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya, sudah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anzio. Saya sebagai di sini sebagai Alfian, karakter Padang, kakak Melayu, Medan Melayu, dan Alfian ini sebagai orang Padang, dan juga ini ada kakaknya sebagai Mailan. Ya, terima kasih. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakti Safril. Saya berperan sebagai Kerja. Dan karakternya adalah sebagai penari. Nah, gitu. Terima kasih. Silakan Bapak. Ya, Bapak. Bapak, Bapak dulu. Oh, ini enggak kelihatan ini. Bapak, maju Bapak. Kelihatan ini. Bapak maju. Jangan mundur. Iya, ayo Bapak. Maju Bapak. Maju Bapak sini, Bapak. Ha. Bapak sini, saya mau komedi Bapak. Ya, Bapak maju Bapak. Ya, 5 menit ya Pak ya, jangan lama-lama ya. Oke. Waduh, luar biasa ini. Terima kasih buat Nusantara Bersatu. Selamat sore buat peserta semua di sini. Perkenalkan, nama saya Renold.
Saya Reno Lawalata, asal saya dari Ambon. Asal saya dari Ambon dan senang sekali saya bisa dimainkan di sini. Dan karakter saya ini Yosef. Saya nama Yosef dan Yosef ini adalah bodoh. Tapi nggak bodoh beneran kan Bapak? Iya. Bapak lihat saja. Nanti lihat saja. Nanti lihat saja. Oke. Maksudnya saya ini bodoh dan saya punya keluarga dan saya bodohnya bukan karena apa-apa, tapi saya relakan tinggal sekolah buat keluarga saya. Jadi begini nanti saya. Dan saya juga CS daripada ini orang kelompok ini. Iya, baik. Nah, baiklah, saya mungkin dari sekarang komedi ini agak susah dulu ya. Menjadi orang kulit hitam di kota Jakarta, apalagi saya tinggal di Bandung, itu susah. Saya kalau keluar, apalagi kalau malam, bahaya. Iya. Dan tahu, pekerjaan saya itu eksekutor leasing. Tahu eksekutor leasing? Yang ada. Ya. Yang biasa ambil motor kalian di jalan. Ini dia teh. Iya, mater. Ah, mater, ya. Dan saya 5 tahun di Bandung, tapi saya tidak bisa berbahasa Sunda. Ya, kalaupun bisa cuma yang umum saja, kayak punten, mangga, anjing. Iya. Kalau ada yang tinggal di Bandung itu begitu. Saya tidak tahu anjing itu bahasa Sunda bagaimana. Dari pagi sampai malam saya dengar anak kecil teriak anjing. Bukan apa-apa, saya itu takut ketika saya pulang di Ambon, bahasa anjing ini kalau diucap di Ambon itu kita perang. Iya, betul. Karena bagi orang Ambon, anjing tidak pantas diucap. Harusnya dimakan. Sekian, terima kasih. Wah, tepuk tangan buat dari teman-teman stand up comedy kita. Luar biasa ya teman-teman dia ya. Oke, okay. Dan ada satu lagi, ya, perkenalkan. Assalam. Di depan aku dibilang, tinggal aja dah. Nah, stand up, jangan. Nanti, nama-nama. Stand up, ya.